Pokoknya papa gak setuju kamu pacaran sama Petir. Jangan-jangan si Petir ini bukan dari keluarga Unggur. Kok kamu bodoh banget sih nyari pacar? Tapi aku cinta banget sama Petir. Udah sayang, jangan nangis. Jangan sentuh anak saya! Papa, jangan kasar ke Petir! Sayang, kayaknya aku mending pulang aja deh. Bagus, sadar diri juga kamu. Sayang, jangan pergi. Aku bakal bujuk mama sama papa biar restuin hubungan kita. Dasar cewek bodoh, papa gak akan restuin hubungan kalian. Om boleh kasar ke saya, tapi kalau misalnya Om kasar ke Mora, saya bisa lebih kasar lagi. Kurang ajar kamu ya, saya bakal tanggung polisi. Pagi Pak, sorry ya, tadi cuma kepencet. Jangan macam-macam kamu sama istri saya. Bagus aja terus Pak, Papa. Papa boleh kasar ke Mora, tapi kalau Papa kasar ke Petir, Mora bisa lebih kasar daripada itu. Mora. Kamu jangan sampai gila ya gara-gara cowok. Justru mama sama papa yang bikin aku gila. Memangnya mama bisa hidup kalau gak direstuin nikah sama papa? Ya udah sama aja kayak Mora. Gak bisa hidup tanpa Petir. Jadi tante, hubungan aku sama Mora direstuin gak? Jadi gimana ma? Direstuin gak? Nah, gitu dong. Coba dari tadi kayak gini. Kan gak perlu ada yang mati. Iya. Suami tante itu mati karena kesalahan om dan tante sendiri. That's right. Pergi aja kalian. Nikah aja sama sepuasnya. Jadi, kapan kita nikah? Sekarang asik sih, mumpung mama aku lagi bagus. Kamu siapa? Aku di mana? Kamu gak inget ya? Selama berbulan-bulan, aku ngurusin sama obatin kamu di sini. Kamu punya keluarga atau saudara yang bisa dihubungin gak? Aku gak tahu. Aku bahkan gak tahu aku siapa. Makasih ya udah rawat aku di sini. Ya udah, gimana kalau kita makan aja? Kayaknya kamu lapar banget setelah tidur selama berbulan-bulan. Gak apa-apa, biar aku aja. Kamu gak bisa lari dari aku. Jangan dekat, atau aku loncat ke danau. Brengsek. Lihat aja, bakal aku bales dia. Dia adalah Om Petir, pacarnya mamaku. Dan dia suka liatin aku secara genit. Aku angkat telepon dulu ya. Iya, halo. Om Petir kok dari tadi senyum-senyum mulu ke aku? Suka ya? Enggak kok, kamu cantik kayak mama kamu. Tapi versi mudanya. Oh gitu, Om udah ngapain aja sama mamaku? Om nganggap mama kamu itu sebagai ratu. Jadi Om gak bakal bilang apa aja yang udah kami lakuin. Wih, ternyata Om Petir cowok baik-baik ya? Iya dong. Jadi gimana? Mau gak pasangan saya sama versi muda ya mama? Nanti nangis. Aku janji, gak bakal bilang-bilang. Gimana kalau kita ke kamar aja? Apa-apaan kalian? Sayang. Gak aku sangka kamu selingkuh sama anakku sendiri. Enggak, aku bisa jelasin. Pergi. Gimana aktingnya Mora? Bagus kan? Terbaik. Apa? Kamu ngeliat Petir sama cewek lain? Emang iya mah, Om Petir selingkuh. Mama gak tahu Mora. Teman mama gak ngasih bukti, jadi mama ragu. Udah mah, jangan khawatir. Mora gak bakal biarin mama diselingkuhin sama cowok untuk kedua kalinya. Tapi gimana cara buktiin kalau Petir itu selingkuh? Kenapa saya? Mora suka sama cowok, tapi malu mau deketinnya. Kenapa malu? Soalnya dia ganteng banget. Mora kan jelek, mana mau deh sama Mora. Jangan khawatir, nanti papa kasih tahu cara papa deketin mama waktu sekolah. Tunggu. Ada apa ya? Kamu cantik banget. Kamu mau jadi pacar aku gak? Ih keren. Oke, Mora ikutin sarannya papa.
Pak, Mora dikejar polisi. Apa? Emangnya kamu ngapain? Mora cuma ngikutin saran papa kok. Pertama, deketin dia. Lo ngapain sih ikutin gue terus? Kedua, dapetin hatinya. Lo ngapain? Aku mau ngambil hati kamu. Sakit tuh. Kamu ngapain pegang pistol? Jangan sakitin aku lah. Ketiga, tembak dia. Bukan gitu konsepnya, Mora. Polisi, yang bergerak. Mama! What the fuck? Bel, ini Miss Mora, guru baru kamu. Hai, Bel. Halo, Miss Mora. Bel itu sebenarnya pinter, Miss. Cuman gak tau kenapa, kalau di sekolah dia gak mau belajar. Walaupun hidupnya bakal terjamin karena kami kaya, cuma saya tetap mau dia nemuin apa yang dia suka. Aman kok, Bu. Saya gak pernah gagal membuat anak-anak menemukan bakatnya. Miss, Bel mau dengar cerita dong. Cerita? Waduh, cerita apa ya? Masa mau ceritain dunia persikopetan sama bocil? Bahaya ntar. Miss, bisa gak? Iya, bisa kok. Tapi kamu janji ya, habis ini kamu ngerjain tugas yang misasi. Siap, Miss Mora. Nah, sekarang Bel paham kan? Kita harus rajin baca buku biar pintar dan gak dibodoh-bodohin sama orang lain. Ya Miss, Bel bakal rajin membaca. Bel bisa baca semua buku kan Miss? Bisa dong sayang. Yes, Bel bakal jadi murid paling pintar besok. Bagus, kalau gini kan aku bisa kerja dengan lancar tanpa harus memakan korban. Mama! What the fuck? Mati semua Cok. Kamu pasti takut banget ya? Miss bakal temuin kok pelakunya siapa? Bel mau bantu Miss Mora. Aneh, gak ada tanda-tanda pencurian. Semuanya masih rapi dan utuh. Buku pembunuhan. Bel, siapa yang... Apa itu, Miss? Kamu ternyata. Widih, cewek buta seksi tuh. Kayaknya kalau kita apa-apain, Dwi gak bakal ngelawan deh. Cewek, emang nganterin pulang ya? Diam, jangan ganggu aku. Songong kali sih, sadar diri dong. Kamu tuh udah buta, cacat. Gak usah mandiri. Pergi. Aku bisa pulang sendiri. Ya udah pergi sana. Aku sumpahin ditabrak truk di jalan. Gimana kalau kita ikutin dia? Si Doi kan buta. Oh iya ya. Nanti pas sampai rumahnya kita. Mantap cuy. Dia tinggal sendiri. Wadidaw, mantap. So, kita pakai bareng tuh cewek atau giliran? Udah, aku duluan aja ya. Ah, telur bu! Surprise! Jancu! Kok gue kunci bangke? Aku memang buta dan aku gak bisa lihat tampangmu gimana. Tapi aku bisa lihat kematianmu udah dekat. Bacot! Bagus! Aroma mata emang selalu enak ya. Gua bunuh lo ya! Cairan mata juga selalu enak. Kakiku! Aku memang buta. Tapi hari ini... aku gak akan buta sendiri. Wah! Si buta seksi juga ya. Cewek, abang nganterin pulang ya. Kamu anaknya Mora kan? Iya. Kok saya mau lihat anak saya? Ini udah mau tengah malam loh, dan anak saya belum pulang. Mora, tenang dulu. Mungkin anak ibu. Hah, itu pasti dia. Apa kabar? Lucy? Mama, tolong!
Sayang, lu sih lu ngapain anakku? Aku belum apa-apain sih, baru aku klik doang. Aku bakalan bikin mati ke anak kamu kayak suami. Jangan gila ya kamu, anakku gak salah apa-apa. Suamiku kan juga gak salah apa-apa. Asal kamu tahu aja, suami kamu itu cowok bejat. Kamu ngapain di sini? Aku cuma pengen nyelamatin kamu dari kesepian kok. Aku udah bilang enggak ya dari dulu. Lagian kan kamu udah punya istri. Yes, tapi kan sekarang kamu udah gak punya suami. Dan buat aku, kayaknya satu istri itu gak cukup. Pergi sana! Jangan ngarang kamu ya. Kamu aja yang kegatelan sama suami aku. Mama, tolong! So, Mara, apa kamu ada kata-kata terakhir untuk anakmu? Anak sayang, kamu ingat kan apa yang mama pernah ajarin ke kamu? Tetapi... Lakuin itu sekarang. Aku gak mau jadi penjahat. Lakuin itu sekarang, Ana. Udah ya, cantik. Sekarang udah waktunya. Woi, di mana kamu? Apa? Kamu mau ngajarin aku membunuh? Tapi sayang, dunia ini makin lama makin jahat. Kalau kamu gak bisa bunuh, kamu yang dibunuh. Hola serial killer, aku detektif Mora. Untuk ukuran serial killer, kamu terlalu bodoh. Gampang banget buat mecahin kasusmu. And here I am. Wow, congratulations. What a great, great detective. Sebenarnya aku bisa bunuh kamu sekarang juga. But sebagai bentuk apresiasi aku terhadap kamu, silakan tangkap aku. Tangkap kamu? No. Aku maunya Ryan Valentine orang kamu. Dasar cewek bodoh. Move on. Keren banget deh film detektif. Kamu pengen jadi detektif? Kalau aku pengen jadi pembunuhnya malah. Hah? Kenapa? Ya soalnya pembunuh tuh selalu lebih cerdas daripada detektif. Enggak dong. Detektifnya lebih cerdas. Geli loh. Mora, kita tuh udah bukan bocil lagi. Kita udah sama-sama dewasa. Buat orang dewasa, cinta tuh cuma tai kucing. Gak kurang ajar. Kalau gitu, ngapain kamu kasih kode ke aku? Aku nemuin kode MP di setiap mayat itu. Sayang, kalau misalnya aku jadi pembunuh, aku pasti bakal nulis ini di setiap tubuh mayat aku. MP? Mora petir? Buat apaan? Ya, siapa tahu kan kamu jadi detektifnya. Kan lucu gitu, aku pembunuhnya, kamu detektifnya, romantis parah. Dasar cewek baperan, baru kayak gitu doang udah baper. Udah baper, cengeng lagi. Sama kayak aku pas mutusin kamu. Biarin aja aku baperan, aku cengeng. Dari dulu aku masih cinta sama kamu. Aku mau rayain Valentine bareng kamu. Sayang, ayo kita rayain Valentine bareng. Serius? Iya, tapi aku mau ngerayainnya pakai cara aku sendiri. Sayang. Sekarang jam 12 siang. Sisa waktu 12 jam lagi berakhir hari Valentine. 6 jam pertama, kamu harus bantu aku bunuh orang. Terus, 6 jam sisanya? 6 jam sisanya, aku bakal bantuin kamu mecahin kasus pembunuhan. It's a deal. Nice. Ayo kita bunuh orang sekarang.